Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal 'amal. Wama tu'adun, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan bagi kalian. Ini artinya dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa langit adalah makhluk Allah yang diagungkan, dimuliakan. Langit adalah qiblatud du'a, kiblat doa. Langit adalah maskanul malaika, tempat para malaikat. Langit adalah tempat darinya turun rahmat dan berkah dari Allah. Nah, karena itu maka siapa yang melaknat, menghinakan, mencaci maki langit, maka itu mengeluarkannya dari Islam. Na'udzubillah. Wa kadzalika, dan demikian pula menjadi kafir, keluar dari Islam, man yusammi al-ma'abid ad-diniyyata lil kuffari buyutallah, orang yang menamakan tempat-tempat ibadah keagamaan bagi orang-orang kafir sebagai baitullah, menamakan misalkan gereja, dia katakan baitullah. Ia menamakan pura, misalkan disebutnya baitullah. Orang berkata demikian, menjatuhkannya dalam kekufuran. Na'udzubillah. Wa amma qawluhu ta'ala, dan adapun firman Allah ta'ala, walaula daf'u Allahin nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid. Laula daf'u Allahin nasa ba'dhum bi ba'd. Ini makna harfiahnya mengatakan, kalau tidak mencegah oleh Allah dari sebagian orang atas sebagian yang lain, maka tentulah akan hancur, lahuddimat, akan punah, dihancurkan sawami'u wa bi'u wa shalawatu wa masajid. Di sini ada penyebutan sawami' wa bi'u wa shalawatu wa masajid. Dalam ayat ini disebutkan tempat-tempat ibadah ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam ayat ini disebutnya namanya sawami', itu jama' dari sawma'ah, tempat ibadahnya para pemuka, orang-orang Yahudi dahulu ada di gunung-gunung, mereka konsentrasi ibadah di situ. Kemudian bi'un, jama' dari bi'ah, itu tempat ibadahnya orang-orang Nasrani dahulu. Wasalawat, dan salawat itu jama' dari saluta. Tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dahulu, wa masajid, dan masjid-masjid. Nah, dalam ayat ini ditetapkan ada tempat-tempat ibadah tersebut, bukan artinya disetujui untuk menetapkan oleh ayat ini bahwa itu tempat ibadah. Yang dimaksud bahwa ayat ini adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu ketika mereka di atas agama Islam. Orang-orang Yahudi, Nasrani yang terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, mereka yang beriman. Nabi Isa diutus oleh Allah ke kalangan Bani Israel. Di saat Nabi Isa hidup, ada orang-orang mukmin. Ada orang-orang mukmin beriman kepada ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Isa.
kekufuran itu pada generasi berikutnya setelah Nabi Isa wafat. Mereka menyekutukan Allah, menetapkan Nabi Isa sebagai, kata mereka, anak Allah. Nah, adapun di masa zaman Nabi Isa atau murid-muridnya atau para pengikutnya di saat itu, mereka semua di atas keyakinan agama Islam. Nah, ada tempat ibadah yang mereka bangun saat itu. Nah, demikian pula dari kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Musa diutus oleh Allah ke kalangan Bani Israel. Di saat beliau hidup, ada yang beriman kepada Allah dan beriman dengan kerasulan Nabi Musa dari kaum Yahudi. Nah, mereka saat itu, orang-orang mukmin pengikut Nabi Musa saat itu, memiliki bangunan tempat ibadah. Tempat ibadah namanya Soluta. Jamaknya ini Salawat. Nah, jadi penyebutan tempat-tempat ibadah ini yang dimaksud adalah ketika dahulu di masa mereka dalam keadaan Islam, bukan tempat ibadahnya orang-orang sekarang daripada orang-orang kafir. Bukan gereja. Kalau sekarang gereja disebut Baitullah, ini dia yang mengatakan demikian menjadi kafir. Nah, jadi penyebutan ayat ini ditetapkan bahwa itu tempat ibadah kepada Allah yang dimaksud di masa dahulu. Paham ya? Keras. Fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya, dengan firman Allah itu tadi, walaula daf'allahu an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid. Maka yang dimaksud dengannya ma'abidal yahudi adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, lamma kanu 'ala al-islami, ketika adanya mereka itu di atas agama Islam. Maksudnya pengikut terdahulu dari mereka yang beriman dengan Allah dan kerasulan Nabi Isa dan kerasulan Nabi Musa. Mereka orang-orang muslim, sama seperti kita. Lianna, dikarenakan ma'abidul yahud wa nasara yang dahulu di masa mereka dalam agama Islam, kama sajidi ummati Muhammadin, seperti masjid-masjid umat Muhammad. Haitsu innal kulla, bahwa seluruhnya, bahwa sesungguhnya seluruhnya, bunya li tauhidillahi, dibangun untuk mentauhidkan Allah, wa tamjidihi, dan untuk mengagungkannya, mengagungkan Allah. La li'ibadati ghairillahi, bukan untuk menyembah selain Allah. Faqad sammallahu, maka telah menamakan oleh Allah al-masjid al-aqsa, akan masjid al-aqsa, masjidan sebagai masjid. Wa huwa laysa min bina'i ummati Muhammadin, dan dia masjid al-aqsa bukan dari bangunan umat Muhammad. Masjid Al-Aqsa itu dari dahulu sudah ada. Nah, jadi sebagaimana Masjid Al-Aqsa disebut masjid, padahal dia bukan dari bangunan umat Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad, karena tempat tersebut adalah dibangun untuk menyembah Allah. Demikian pula Sawma'ah, bi'ah, bi'ah, itu Soduta itu tadi, yang dahulu di masa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa atau orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu yang beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Musa dan Isa, mereka juga menjadikan tempat ibadah tersebut adalah tempat ibadah kepada Allah. Itu semua disebut Baitullah, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang enggak boleh disebut Baitullah. Falyattaqillaha mar'un, maka hendaklah bertakwa
takut pada Allah umruun oleh seseorang, wal yahdhar dan hendaklah menghindari ia, menjauhi ia, ayyusammiya ma bunya lisyirki, untuk menamakan apa yang dibangun bagi syirik, bagi tujuan menyekutukan Allah, buyutallah, sebagai baitullah. Hindari, jangan sampai menamakan gereja dengan baitullah. Orang yang mengatakan demikian menjadi kafir, dia jatuh dalam kufur qawli, mengeluarkannya dari Islam. Wa man lam yattaqillaha, dan siapa yang tidak takut terhadap Allah, qala ma syaa, maka dia akan berkata apapun yang ia kehendaki. Na'udzubillah. Terus, wa kadzalika, dan demikian pula menjadi kafir, man haddatsa haditsan, orang yang berbicara akan suatu pembicaraan kadziban yang dusta. Wa huwa ya'lamu, dan dia orang tersebut ya'lamu, mengetahui, annahu kadzibun, bahwasanya ia adalah dusta. Orang berkata-kata dusta dan dia faham apa yang diucapkan itu apa? Perkataan dusta. Faqala, maka berkata ia, Allahu syahidun ala ma aqulu, Allah sebagai saksi atas apa yang aku katakan. Dia tahu bahwa dirinya berdusta. Dia tahu bahwa dirinya berdusta. Tapi begitu dia mengatakan apa? Allah menjadi saksi terhadap apa yang saya ucapkan. Padahal kenyataannya tidak seperti yang dia katakan. Berarti ini orang apa? Seakan-akan menyandarkan kebodohan kepada Allah. Paham tidak? Nah, ini orang menjadi kafir ketika mengatakan demikian, mengatakan Allahu syahidun ala ma aqul, padahal dia jelas-jelas berkata-kata dusta. Menjadi kafir kapan? Biqasdi annallaha, dengan tujuan, ini catatannya di sini, dengan tujuan bila ia mengucapkan tersebut, dia bertujuan annallaha, bahwa Allah ya'lamu, mengetahui, annal amra, bahwa perkara yang dia hadapi itu, kama qultu, seperti apa yang aku ucapkan. Li'annahu nasabal jahla lillahi ta'ala, dikarenakan dia menisbatkan kebodohan bagi Allah ta'ala. Li'annallaha, dikarenakan Allah ya'lamu, mengetahui ia, annahu kadhibun, bahwasanya itu orang adalah pendusta. Laisa shadiqan, bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar. Ini bukan bersumpah dengan nama Allah lain ini. Maksudnya begini, saya ulang lagi. Seseorang berkata isinya dusta. Isinya apa? Kedustaan. Ngomong kepada orang lain untuk meyakinkan orang ini, kemudian dia mengatakan Allahu syahidun ala ma aqul, Allah adalah saksi terhadap apa yang saya ucapkan ini. Padahal ini orang tahu bahwa yang diucapkan itu adalah kebohongan. Dia mengucapkan Allahu syahidun ala ma aqul, maksudnya urusan yang sedang dihadapi ini adalah persis seperti yang saya omongkan, dan Allah mengetahui inilah yang kebenaran yang saya pegang. Padahal Allah mengetahui bahwa dia sedang berbohong. Paham tidak ini? Jadi ini orang seakan apa? Sudah menetapkan bagi Allah bahwa Allah tidak mengetahui urusannya. Paham tidak ini? Untuk meyakinkan orang yang ada di hadapannya, lalu dia mengatakan Allah syahidun ala ma aqul, Allah adalah sebagai bukti atas apa yang saya ucapkan ini. Bukan sumpah lain.
Kalau dia bersumpah demi Allah, padahal dia bohong. Lain. Tapi dia mengatakan Allah syahid, Allah adalah bukti, Allah sebagai saksi. Allah sebagai saksi. Allah menjadi saksi. Ini diucapkan gitu kepada temannya itu. Paham kan maksudnya ini? Dia berbohong lalu membawa-bawa nama Allah, jadi menetapkan seakan Allah pun tidak tahu terhadap apa yang diucapkan. Menurut dia Allah mengetahuinya seperti kebohongan dia. Iya, kurang lebih begitu. Iya, bukan yang membodohin orang yang ada di hadapan saja. Iya, jadi seakan-akan dia mengatakan Allah pun nggak tahu urusan saya ini. Jadi dibodohin oleh dia Allah pun. Nauzubillah. Adapun kalau dia bersaksi, adapun kalau dia bersumpah dengan nama Allah, lalu kemudian dia berbohong pada sumpahnya, itu lain. Iya. Tujuan menyandarkan kebodohan kepada Allah ketika dia mengucapkan Allahu syahidun ala ma aqul. Padahal dia sedang berbohong. Dia sedang berbohong. Terus, wa kadzalika, dan demikian pula, la yajuzul qawlu, tidak boleh berkata kullu wahidin, seseorang nih misalkan berkata kata-kata kufur. Wa kadzalika, dan demikian pula menjadi kafir. Tidak boleh mengucapkan kullu wahidin, setiap orang ala dinihi, di atas agamanya, Allah yu'inuhu, Allah memberikan pertolongan, inayah baginya. Na'udzubillah. Maknanya ini apa? Kullu wahidin, yang mengatakan kullu wahidin ala dini, setiap orang di atas agamanya diberi pertolongan oleh Allah. Ketika dia mengatakan setiap orang, maka berarti orang kafir termasuk di dalamnya. Biqasdid du'ai likullin, dengan tujuan doa bagi setiap orang. Dia berdoa dengan mengucapkan itu, dia mengatakan dalam doanya ini, dia mengucapkan Allah, semoga Allah atas setiap orang dalam agamanya masing-masing, Allah berikan pertolongan, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan bantuannya, Allah memberikan taufiknya. Nauzubillah. Misalkan seperti itu. Lalu berarti apa? Ketika dikatakan atas setiap orang, berarti termasuk dalamnya apa? Orang-orang kafir. Orang kafir dalam kekufurannya tidak diridhai oleh Allah. Orang kafir dengan kekufurannya tidak diberi taufik oleh Allah. Nah, jadi kata-kata tersebut itu apa? Berlaku umum. Nah, ini bagian sini harus kita perhatikan ini, jangan kita sembarangan mengatakan secara mutlak terhadap perkara yang dinisbatkan keburukan terhadap manusia. Misalkan ada perempuan berkata, misalkan suaminya selingkuh. Lalu kemudian ada perempuan mengatakan apa? Semua laki sama aja, brengsek. Nah, na'udzubillah. Gak boleh kata begitu. Ketika katakan semua laki-laki, berarti masuk di dalamnya siapa? Para Nabi Allah, para Wali Allah. Termasuk itu. Kata-kata kufur, gak boleh katakan begitu. Karena apa? Kata-katanya memberikan pemahaman mutlak, menyeluruh. Misalkan ada lagi orang, misalkan berkata, nanti ada beberapa contoh semacam ini. Misalkan ada orang berkata semua manusia adalah orang-orang yang brengsek. Misalkan begitu. Na'udzubillah. Na'udzubillah.
billah. Ketika dia mengucapkan semua manusia, itu mencakupkan di dalamnya termasuk para nabi, para wali Allah. Dia mencaci maki seperti itu, berarti memasukkan di dalamnya orang-orang soleh. Alhamdulillah, termasuk kata-kata yang wajib dihindari. Nah, itu kalau kenyat semuanya enggak. Yang dimaksud yang brengsek aja. Tinggal semuanya berarti. Apa yang dimaksud dengan dia menyeluruhkan atau sebagian? Terus. Wa yakfuru man yaqulu. Contoh lainnya nih. Contoh lainnya terkait dengan seperti itu tadi, menjadi kafir man yaqulu, seorang yang berkata mu'ammiman kalamahu, dengan menyeluruhkan terhadap ucapannya, seperti mengatakan apa, al-kalbu ahsanu min bani adam, anjing lebih baik daripada seluruh manusia. Nah, ini kan berarti apa? Ketika mengatakan min bani Adam, seluruh manusia, karena manusia itu dari Adam alaihi salam. Di dalamnya para nabi Allah, para wali Allah. Ini termasuk kata-kata kufur. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Jadi manusia itu penciptanya dimuliakan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Ya, kalau dikatakan al-kalbu ahsanu min bani Adam, mendustakan Al-Qur'an itu. Mendustakan Al-Qur'an. Terus, au yaqulu, atau berkata seseorang, contoh lainnya yang mirip seperti itu, dia menyeluruhkan ucapan. Seorang yang berkata al-arabu jarabun, orang-orang Arab adalah orang-orang yang rusak atau brengsek, nah bahasa kita mungkin. Ketika dia mengatakan al-arab, itu menyeluruhkan, mencakupkan di dalamnya seluruh orang Arab. Berarti apa? Dimasukkan olehnya di dalamnya adalah Rasulullah dan beberapa nabi lainnya yang diutus di kalangan orang Arab, termasuk orang-orang soleh, para wali Allah. Dia mengatakan al-arabu jarabun, semua orang Arab itu adalah orang-orang brengsek. Ini orang berkata begitu kafir. Alhamdulillah. Amma idza khassasa kalamahu lafzan, adapun jika mengkhususkan ia kalamahu terhadap ucapannya lafzan, secara lafaz, au bi qarinatil hali, atau dengan adanya petunjuk keadaan, ka qawlihi, seperti perkataannya al yauma, hari ini. Nah, itu berarti kan terkhususkan, tidak memutlakkan terhadap seluruh orang Arab dari zaman ke zaman, dari dahulu hingga sekarang. Tetapi dia mengatakan al-yawma al-arabu jarubun, hari ini orang-orang Arab pada brengsek. Nah, gitu. Ini berarti apa? Namanya ada qarinah, menunjukkan kepada penghususan. Karena ada kata-kata apa? Al-yawma. Misalkan dia mengatakan al-yauma al-arabu fasadu, di hari ini orang-orang Arab banyak yang rusak. Ada namanya apa tuh? Qarina. Thumma qala, kemudian dia berkata al-arabu jarabun, orang-orang Arab itu adalah orang yang brengsek. Yang dimaksud adalah orang Arab yang ada di hari sekarang ini atau di zaman sekarang ini.
fala yakfuru, maka dia tidak menjadi kafir. Jadi selama ada qorinah yang menunjukkan dalam ucapannya itu terhadap takhsis, terhadap penghususan. Seperti tadi di hari ini atau di zaman ini misalkan, berarti tertentu, itulah yang dimaksud penghususan, tertentu bagi orang-orang Arab yang dimaksud dia pada hari tersebut, bukan secara mutlak. Nah, kalau ada qorinah yang menunjukkan takhsis semacam itu, maka itu tidak menjatuhkannya dalam kekufuran. Tapi kalau secara mutlak tiba-tiba dia mengatakan al-arab, tidak ada qorinah, tiba-tiba dia mengatakan al-arab jarab, semua orang Arab brengsek, na'udzubillah, itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Ras wa yakfuru, dan menjadi kafir man yusammi syaitana, orang yang menamakan setan, asyaitana, menamakan setan bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, dia menamakan setan dengan bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah. La in dzakara albasmalata, tidak kufur jika menyebutkan bacaan bismillah biniyati ta'awudhi, dengan niat berlindung billahi, dengan Allah min syarrihi, dari keburukannya, keburukan setan. Tapi kalau dia menamakan setan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama ayat itu, dengan ayat basmalah, dia menamakan setan dengan ayat basmalah ini, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Wa hunaka, dan di sana ba'du syu'ara, sebagian para penyair, wal kuttabi, dan para penulis, yaktubu, yang menulis kalimatin, beberapa kalimat kufriyatan, yang kufur. Kama kataba ahaduhum, sebagaimana menulis salah seorang dari mereka, haraballahu, dia mengatakan, makna harfiahnya, Allah kabur. Na'udzubillah. Fahadha min su'il adabi ma'allahi, maka ini adalah dari buruk adab terhadap Allah, al-muqi'i fil kufri, yang menjatuhkan dalam kekufuran. Wa qad qala al-qadhi 'Iyad fi kitabih asy-syifa, dan telah berkata al-qadhi 'Iyad al-Maliki dalam kitabnya, yaitu asy-syifa bita'rif huquqil mustafa, mengatakan la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafirun, intaha. La khilafa, tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang mencaci maki Allah Ta'ala dari orang-orang Islam, maka dia menjadi kafir. Artinya, semula dia seorang Islam, lalu karena dia mencaci maki Allah, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Na'udzubillah. Mencaci maki, menghinakan, termasuk di dalamnya bagian daripada penghinaan atau cacian terhadap Allah adalah orang yang mensifatinya dengan sifat-sifat kebendaan. Salah satunya itu tadi, orang yang mengatakan haraballah, Allah kabur, dia kata. Na'udzubillah. Sebagaimana orang Nasrani dihukumi kafir oleh Allah karena mereka mengatakan bahwa Nabi Isa ibnullah, walaupun kata mereka tujuan kami tidak untuk mencaci maki Allah. Allah berfirman, qalatin nasarul masih ibnullah. Gitu. Orang Nasrani mengatakan bahwa al-Masih, Nabi Isa ibnullah. Walaupun mereka tidak, kata mereka ini, walaupun kata mereka, kami tidak hendak mencaci maki Allah. Masa iya kami mencaci maki Allah?
Tetapi dengan menetapkan Nabi Isa, kata mereka, sebagai anak Allah, itu jelas sebagai cacian terhadap Allah. Makanya dalam hadis Qudsi disebutkan, adapun firmankan dalam hadis Qudsi bahwa Allah berfirman, adapun cacian manusia terhadap diriku adalah karena dia mengatakan saya punya anak. Dalam hadis Qudsi disebutkan, syatamani ibnu Adam, telah mencaciku oleh ibnu Adam, oleh manusia. Wa amma syatmuhu iyyaya faqawluhu innani ittakhadtu walada. Adapun cacian dia terhadapku, yaitu ketika dia mengatakan bahwa aku telah menjadikan anak. Maka orang Nasrani ketika mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah, itu sama saja dengan mencaci maki Allah. Na'udzubillah. Termasuk sifat-sifat yang lain selain daripada ini, ini sifat haroba, sifat-sifat kebendaan lainnya, misalkan mengatakan bagi Allah, na'udzubillah, seseorang berkata Allah tersenyum, na'udzubillah, atau mengatakan Allah menangis, Allah, atau mengatakan Allah tertawa, na'udzubillah. Ini orang sama saja dengan mencaci maki Allah, karena dengan demikian dia menisbatkan kepadanya sifat-sifat kebendaan. Orang mengatakan itu ada di beberapa, makanya disebut di awal kitab tadi, ada beberapa orang penyair, biasa di penyair, bahkan di bahasa kita mungkin, atau beberapa tulisan yang menurut mereka sebagai tulisan sastra, dia mengatakan apa? Dia mengatakan Allah tersenyum, Allah, kata mereka, terbahak-bahak, na'udzubillah. Kadang-kadang ada di beberapa tulisan buku seperti itu. Itu adalah kalimat kufur, menisbatkan, menyandarkan kepada Allah sifat-sifat kebendaan. Terus, wa yakfuru, dan menjadi kafir, man yastahsinu, orang yang menganggap baik, hadhil aqwala, akan ini perkataan-perkataan, wal ibarati, dan ungkapan-ungkapan. Yastahsin, menganggap baik. Jadi maksudnya apa? Tidak hanya menjadi kafir orang yang mengucapkan kata-kata kufur tersebut, itu tadi, bahkan kalau ada orang yang menganggap baik perkataan tersebut, walaupun ini orang tidak mengucapkannya, dia hanya sebatas menganggap, oh benar, menyetujui, bahkan menganggap baik terhadap kata-kata kufur tersebut, makin orang yang menganggap baik itu juga menjadi kafir. Na'udzubillah. وَمَا أَكْثَرَ انْتِشَارُهَا فِي مُؤَلَّفَاتٍ عَدِيدَةٍ, dan alangkah banyak penyebarannya, itu kalimat-kalimat kufur, dalam beberapa karya-karya, dalam beberapa karya-karya, عَدِيدَةٍ, yang banyak, أي كَثِيرَةٍ, banyak di zaman sekarang terutama itu. Na'udzubillah. Beberapa kitab mengungkapkan kalimat-kalimat yang rusak, mengatakan mencari Tuhan yang hilang. Na'udzubillah. Terus sebut para pencari Tuhan. Terus apa lagi? Na'udzubillah. Itu ungkapan-ungkapan gitu, itu kata-kata menisbatkan sifat-sifat kebendaan kepada Allah. Sama dengan mencaci maki Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wasu'ul adabi, ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam bihalin min ahwalihi au bi'amalin min amalihi kufru. Wallahu a'lam bissawab. Dasarikalah. Thank you.
ya Allah tidak meridhai, katakan ini perbuatan buruk, Allah tidak meridhai perbuatan semacam ini. Memang harus begitu, kita katakan begitu. Iya, Allah tidak mencintai perbuatan seperti itu. Ini perbuatan buruk, kita katakan begitu. Itu hindari itu. Iya, itu kata-kata haram mengucapkan demikian itu. Apalagi kalau orang berkata demikian, orang yang mengatakan terserah yang di atas, kalau dia berkeyakinan bahwa zat Allah berada di atas, bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy, maka ini orang dihukumi kafir. Allah tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di arasy. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka kalau ada orang mengatakan terserah yang di atas, jika dia berkeyakinan bahwa zat Allah berada di arah atas, ini orang dihukumi kafir. Tetapi kalau ada orang berkata demikian untuk mengungkapkan keagungan bagi Allah, dia mengatakan terserah yang di atas, yang dimaksud olehnya, yang di atas di sini maksudnya yang maha agung, yang maha tinggi derajatnya. Bukan berkeyakinan Allah di atas, bertempat di atas, bukan. Ini orang tidak dihukumi kafir, tetapi tetap haram dia mengucapkan demikian itu. Dapat dipaham tidak? Nah, jadi kalimat ini mengandung dua makna. Apa yang dimaksud olehnya? Kalau dia maksud dengan kata-kata yang tersebut dalam keyakinannya bahwa Allah bertempat di arah atas, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Kalau dalam keyakinan dia Allah ada tanpa tempat, tidak menyerupai makhluknya, tapi dia berkata terserah yang di atas, sehingga tujuan dia adalah untuk mengungkapkan keagungan bagi Allah, ini orang tidak dihukumi kafir, tapi tetap haram dia mengucapkan demikian itu. Allahu'alam. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أدا tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-'amal.